Namamu siapa? Risma. Eh? Risma. Risma, remaja Islam Masjid. Iya. Yeah. Yeah. Risma dari mana aslinya? Wonosobo. Wonosobo. Yeah. Dieng ya? Bukan, bawahnya. Oh, bawahnya. Bandungan matamu Bandung. Pertanyaannya apa Risma? Anu nek pas. Anu ne sopo? Tarik nafas panjang, 1 jam baru dikeluarkan. Mati toh Pak? Oh mati. Posisi ini kan masih retuk ngoyong gitu. Kita apa? Tuh ngoyong. Mabuk. Habis mabuk. Kerja. Terus mau sholat itu boleh gak toh? Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nah tapi ki arep sholat ngono iku yo ndoken to Pak. Boleh. Begitu selesai kamu langsung wudu sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup rakib dan atid yang menilai amalku cangkemmu ora usah melu. Berarti ora nambah dosa to? Justru dosa lah kowe ora sholat. Tetap sholat ya Ndok ya. Ya. Nah, mandi dulu. Tapi enggak ada istilah mandi besar. Enggak ada mandi besar dari alkohol. Mandi besar itu karena campur. Baik dengan suaminya maupun suaminya orang lain ya. Tapi yo jembayangi Gus Miftah. Mau bayangin jambai rambutku. Ternyata aku tidak suci dalam bayanganmu. Udu, sholat. Udah. Sama aja. Sholat biasa. Usolli, fardhu subhi, rok ngata ini. Ah, selesai, gak apa-apa. Setelah itu wirid, bilapul baca Quran. Lah lebih dosa lagi kalau kamu sudah ndoyong ora sholat. Tetaplah sholat walaupun kamu berarti ndoyong. Berarti itu gak usah gak sholat tobat bareng toh? Apa? Gak usah pakai sholat tobat. Ya kalau bisa sholat tobat. Kalau gak bisa langsung sholat subuh. Minimal jangan meninggalkan sholat wajib. Loh coba beratnya sholat di mana? Aku mau tanya sama kamu Risma. Ya. Kamu masuk kerja jam berapa sih? Jam 9. Loh kan berarti bareng isak toh? Iya. Kudune subuh, maghrib, duhur, asar sampai isak kan harusnya terjaga. Duhur belum bangun bos, ngantuk. Yo lak kowe ra iso tangi tak dongake muga-muga ra iso tangi sekalian. Yo aja. Gitu Risma ya. Iya. Tetap sholat walaupun ndoyong. Ndoyong. Rasane anyar iki. Ndoyong. Ya, ndoyong. Ya Risma, 300.000. Mayan 300.000 tanpa ndoyong. Ndoyong. Tak ceritani iki. Kula niku mbiyen mulih ngaji dicegat karo wong mabuk. Amplop kula ngaji dijaluk nggih tuku alkohol. Amplope gurine, ngopo? Kula mabuk kurang tak keke. Dadi kula mulih ngaji niku dicegat, amplope dijaluk tak keke. Nyoh. Dek ngombe tak Fatihah. Ya Allah muga-muga piyantun menika pinaringan hidayah Al-Fatihah. Jenengan pirsa? Lambat laun isin akhirnya mandek songko mabuke. Padahal amplop kula ngaji dijaluk dienggo mabuk. Kula salat subuh ning masjid, rombongan pemabuk teko. Jaman kula tasik melu marang tuwa kula. Gus, apa? Aku mabuke kurang. Terus jaluk tambah. Kula salat subuh dinteni, Bu. Bocah-bocah mabuk iku do nguyuh ning arep masjid. Kula wirid dibengoki, wiritane ra usah suwe-suwe. Arep dikeplaki karo wong kampung, kula larang, aja. Aja. Sing tanggung jawab aku. Akhire rampung subuhan tak tambahi dhuwit 300.000. Matur nuwun, kula jeng mabuk mleh. Kono lunga tak Fatihah, Al-Fatihah. Jenengan ngerti, akhire pikantuk jalan hidayah. Kula mbiyen iku jaman kula waktune longgar, wong-wong mabuk entak jagongi yo. Ayo mabuk. Oh. Gus Miftah nate mabuk, wallah. Setetes pun saya tidak pernah minum alkohol. Karena saya punya prinsip, kalau saya minum alkohol, saya tidak berhak untuk memberikan nasihat kepada para pemabuk. Aku kok nyuwun sewu, ngombe ciu, ngombe kopi, rada adem titik mumet ndasku. Mula Jakarta, ning hotel bintang 5. Kanca kula niku nduk ngumpul kabeh niku. Gus, ngapunten nggih. Kula jek mabuk niku. Karo gleyoran nih kok, wong mabuk lak matane ngoten nih kok. Diajak ngomong ora nyambung. Begitu kula subuhan ning kamar, melu kok. Gus, kula melu subuhan ya. Ya. Allahu Akbar. Mila lak teng kafe niku saya ajarkan kejujuran Pak Bupati. Kue mabuk ki wis urusanmu, aku ora iso nglarang. Wong kue iso bedake ndi sing haram, ndi sing halal. Tapi kue rasa neko-neko, saniki lawanten mabuk islami. Buh. Buka botol bismillahirrahmanirrahim.
arep mabuk, Allahumma barik lana. Begitu mabuk, alhamdulillah. Niku jenenge wong munafik niku. Dosane tumpuk-tumpuk. Kula khawatir kula mabuk ngejak kancane. Wah, afdhalul mabuk bil jamaah. Niki jenenge wong dosane tumpuk-tumpuk. Kula khawatir kok lak ana wong mabuk islami niku kula khawatir mungkin ana zina islami. Buh, moro ning sarkem malam Jumat. Oh, sarungan kaya panitiane kuwi. Ketemu lonte, assalamualaikum. Ketemu cewek ngambung batuk, bismillahirrahmanirrahim. Saya ajarkan mereka kejujuran. Iki mabuk ki haram, sekali haram tetap haram. Gak mungkin iso digawe halal. Kuwi mabuk urusanmu, tapi jangan pernah mengatakan yang haram itu halal. Manut kok, Pak. Persoalane sing duwe jiwa kaya kula ngoten niku jarang. Kula mboten ngelem kula dhewe lho nggih. Soale kula kelingan dawuh Imam Al-Ghazali, kiai niku syaraté napa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Memandang orang lain, memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Mila kula kalih para pendosa niku mboten jijik. Kula kalih para WTS niku mboten benci, mesake. Alah mung WTS kok Gus apa iso mandek? Mandek. Kalau toh tidak karena dirinya sendiri hukum alam, semakin tua tidak akan ada tamu yang mau mendatanginya. Melong kula takon, "Mbak-mbak WTS, nggih, ada enggak yang pengen jadi WTS selama-lamanya?" Ngacungo, ora ono. Kalau toh ada yang mau jadi WTS selama-lamanya, saya yakin tamune sing megah. Jenengan ngerti, lah tak critane mesti nangis. Kula niku gak ada jamaah pengajian WTS umure 55 tahun. Kewer-kewer tak kandani. Isih payu. Tak celuk, "Mbah, jangan gitu dong, Gus. Jangan Mbah terus, Mbak, matane. Jenengan kerja teng mriki wiwit taun pinten?" "Kula kerja teng mriki wiwit kula umur 20 tahun. WTS dari umur 20 tahun. Lah ngapa jenengan dadi WTS?" "Mergo bojo kula minggat gondol wedoan liya." Alasannya nyelametke janda. Wahai para suami, jangan sampai kamu menyelamatkan janda tapi menimbulkan janda baru. Buktinya apa? Kowe ngrabi rondo bojomu njaluk pegat. Kowe berarti gawe rondo anyar. Niate nulungi rondo malah ndadekke rondo. Lowong lanang rungokno kupingmu. Sing takon tak tip. Ayo. Pertanyaan 100.000. Ayo. Sing takon tak tip. Lah wedok lanang wegah ngopo ngetipo lanang. Apa? Kenapa? Lagi ngomong apa kemue mimi gitu. Gak usah nanya kenapa? Oh, nanti jatuh cinta. Cih. Sorry ya Mi, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir dia. Iya, sorry ya Mi ya. Kita doakan Mami Mika panjang umur. Artinya orang sedunia mati Mami Mika hidup sendiri. Jadi ngerum dewe, nyanyi dewe, buka botol dewe. Jangan pernah kehilangan Tuhan dari dalam hatimu. Yuk kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemesanan tak sandar pakai duit aja. Ya. Malah bunga-bunga. Ya Allah, miskin. Kita kan minum alkohol, ibadahnya biasa. Gimana? Ya tetap saja ibadah. Wong minum alkoholnya mau, kok masa ibadahnya nggak mau? Diterima apa nggak? Urusan Allah, bukan urusan Gus Miftah. Penting kewajibanmu tetap ngibadah. Kula ngibadah, jenengan tampi, mboten tampi, hak prerogatifnya jenengan mboten. Kula mboten gadah wewenang napa-napa. Wong-wong nek omahe dus niku kersane cangkeme wong-wong, sing penting kula ngibadah. Jadi jangan sampai kamu minum alkohol tapi enggak ngibadah. Urung iso ninggalke alkohol ya aja nganti ninggalke ibadah. Wah, aku lah wis nang alkohol kok ibadah aku lah tompo tak ngalkohol wae ora usah ngibadah. Ayo malah bahaya. Pas ngalkohol, oh mati. Ayo.
tetep ngibadah senajan to ngalkohol. Alkohol macam-macam to. Ono alkohol sing paling jenenge nyebai. Konturu. Pak Miftah ngerti kontru. Apa kontru ya? Tapi pikir konturu. Amer, astagfirullah meriang. Mau tanya Gus. Aku mau jawab. Uang yang kita dapat dari pekerjaan ini itu haram enggak kalau buat keluarga? Kalau saya bilang haram ya haram. Kalau kamu nanya hal haram saja ya haram. Iya. Terus pertanyaannya apa? Ya itu haram atau ya haram. Keluarga? Ayo. Haram. Saya enggak mungkin mengatakan haram halal. Ya haram ya haram. Berarti saya menafkahi keluarga saya dengan sesuatu yang haram. Lah faktanya. Tapi gimana Gus, belum ada yang lain? Berusaha untuk cari yang lebih baik. Ditabung, gak usah liane. Kalau kamu nanya halal apa haram, ya jelas. Karena al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun. Yang haram itu jelas, dan yang halal itu jelas. Saya kira menurut jenengan dewe umpamanya, halal apa haram? Haram. Lah iya, dene takon rupamu. Liruli gitu loh. Lah. Makanya coba kamu nabung sambil berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Orang itu sering membandingkan antara uang dan waktu. Ada perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu. Kamu dengerin. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Orang nangis ketika kehilangan uang. Tapi tidak pernah nangis ketika kehilangan waktu. Padahal apa? Kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul? Catat. Terima kasih Pak Dulinya, 300.000. Enak men golek duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Gus. Kamu siapa namanya? Nadine. Iya. Seandainya kita mau melaksanakan umroh, terus uang kita itu dari hasil kerja di sini gitu, kira-kira itu gimana? Dosa atau enggak? Ya. Terima kasih. Kamu lihat enggak di Bose itu selain jualan alkohol, ada enggak jualan yang halal? Yang kamu konsumsi di room itu ada enggak yang halal? Ada. Ada. Ada french fries, ya. Ada sop buntut kodok, sop buntut kadal. Di situlah kamu perlu berusulun, perlu berpositif thinking. Yang saya dapatkan gaji saya dari Bose ini adalah ya karena tamu saya beli gorengan, karena tamu saya beli french fries, karena kalau saya minum air putih. Ada nggak kontrak kamu kerja di room itu untuk bermaksiat? Nggak. Kontraknya cuma kerja. Kerja, milik. Namanya saya ini. Job desk dari LC sebenarnya itu apa tuh? Pemandu, gak ada. Kok kamu bilang nyanyi sama minum, enggak. Job desk awal LC Ladies Club itu adalah pemilih lagu, pemandu karaoke. Sehingga mindsetnya perlu dirubah, perlu dirubah. Nah pertanyaannya adalah, boleh gak kita menggunakan uang kerja dari sini untuk umroh? Boleh dong. Jadi kalau kamu niat umroh tadi, disegerakan, nabung mulai sekarang. Aku janji, tanding bosnya ada 25 orang berangkat umroh. Aku tak dibumbungi, maka turun bareng aku. Insya Allah saya tahun ini juga berangkat haji, saya doakan semuanya segera dipanggil oleh Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dipanggil oleh Allah, amin. Dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Tak tambahin di umroh 300.000. Alhamdulillah. Lawa dulu kalau pengajian kalau kondo. Kok jenenge menungso niku dari tanah, tapi kok bentuknya beda-beda Gus. Lah iya. Wong kok gaweane ngamuk kuwi jelas tanah sengketa. Wong kok sifatnya labil cetha tanah uruk. Wong kok sombong jelas tanah tinggi. Gaweane meden-medeni cetha tanah kuburan. Senengane belanja cetha tanah abang. Gaweane kok memfitnah, menghasut, iri, dengki. Niku insya Allah tanah longsor. Sing paling oke ketoke tanah napa nih? Wong duwe bojo kok ngeyelan. Bantah niku cetok tanah liat. Pak, bojomu ngeyel napa ora?
lah bojomu ngeyelan kuwi berarti tanah liat. Ha toh kok nganggo kisruh berarti campuran tanah liat karo tanah sengketa. Tapi mboten napa-napa Pak Wakil Wali Kota. Waline Gusti Allah iki kabeh bojone galak ta kan. Contone Umar. Wah, Umar iku setan mon wedi kok. Tapi Umar paling wedi karo bojone. Mila kon jenengan bojone galak niku dua kemungkinan. Satu, tanda-tanda kamu akan menjadi wali, atau yang kedua, insya Allah tanda-tanda stroke.